melihat dan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Ini yang dilakukan sahabat saya dalam meluangkan waktunya untuk setiap kunjungan kasih, terutama di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Siapakah dia dan seperti apa ceritanya? Mari ikuti perjalanan saya. Sahabat saya adalah Ibu Akim. Ia merupakan salah satu relawan yang giat dalam kegiatan di Yayasan Seci. Permisi, selamat pagi. Halo Sepot, selamat pagi. Halo, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ciao An. Ciao An. Aku Afri dari The Ayu. Oh, iya, saya Akim. Iya, aku dari luar ada cium aroma-aroma masakan nih. Ada kegiatan apa sih di dalam, Bu? Kebetulan ini hari saya lagi masak sedikit makanan untuk membagi keluarga yang menjalankan ibadah puasa, keluarga pasien Heru dan Sesiung Enda. Oke. Kalau gitu aku mau lihat deh ibu lagi masak apa sih sebenarnya. Boleh. Silakan masuk. Ini lagi masak nih. Wah, kan? Banyak sekali. Ada yang bantuin Suci Ali. Halo, selamat pagi. Membuat ketupat ya. Oke. Bikin sayur lodeh. Kalau gitu aku mau ikut ya, potong-potong boleh? Silakan ayo, Api bantu sekalian. Oke. Okay. Kalau Suku hobi masak udah dari lama ya Suku ya? Udah ya. Dari dulu masuk Seci juga lewat masak-masak? Pertama ikut-ikut dulu, terus kan di Seci banyak kegiatan. Harus membuat konsumsi, jadi saya bantu-bantu deh. Langsung dimasak ini atau dicuci? Iya, lagi saya masak ya. Oke, okay. Kalau biasa kan kalau misalkan pakai yang... Ya, beginilah Ibu Akim beraktivitas di dapur. Ia memasak beberapa makanan yang akan dibawa ke rumah para penerima bantuan dan relawan yang beragama Muslim. Seperti ketupat, sayur lodeh, serta beberapa lauk pauk yang berbahan nabati. Nanti masih nunggu untuk rendangnya sendiri ya? Kita duduk-duduk dulu aja ya di sini. Karena nunggu mutannya biar nanti langsung sekalian masuk. Sekalian habis itu kita masukin. Kalau boleh tahu itu apa nih Square? Oh ini adalah ayam... Ayam-ayaman? Ayam-ayaman, ayam goreng penyet. Sudah dibumbu ini, bahannya juga dari seperti apa? Kedelai ya. Oh kedelai. Masakan telah matang dan siap dikemas. Ibu Akim pun tak mau hanya memberikan ala kadarnya. Ibu Akim dibantu beberapa relawan lainnya mengemasnya dalam bentuk parsel. Iya. Lalu ya? Iya. Satu. Kesenangannya dalam memasak membawanya berbagi dengan sesama. Apalagi menghargai bulan baik yang dijalankan oleh beberapa penerima bantuan dan relawan, yaitu ibadah puasa. Ibu mengajarkan kepada anak-anak mungkin mulai dari kecil kali ya untuk cara berbagi kepada sesama tanpa harus melihat perbedaan. Seci kan lintas agama, universal. Ya kita juga biasa udah begitu sih. Saya sebelum ikut Seci juga semua agama saya ada membantu. Saya, Ibu Akim, dan beberapa relawan lainnya mendatangi rumah keluarga Ibu Yati Yuningsi. Ya, keluarga Ibu Yati menjalin jodoh dengan Yayasan Seci sudah beberapa tahun ini.
Kehidupan ekonomi yang tidak memadai serta sakit yang dideritanya mengharuskannya untuk mendapatkan tambahan biaya demi kelangsungan hidup bersama anaknya, Heru, yang kini telah bergabung menjadi relawan Seci. Ya, harapan sih ada yang mudah-mudahan kedepannya lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Terus Seci sendiri, saya juga mengucapkan terima kasih. Seci udah banyak membantu saya, apalagi berkunjung seperti ini. Jadi saya sebenarnya terharu banget ya. Jadi merasa kaget, senang sekali. Jadi aduh, gimana, nggak bisa berkata-kata ya. Jadi terharu aja sih. Yang ini ya, satu rumahnya. Ibu Akim bergabung di Yayasan Seci sejak tahun 2008. Ibu Akim mengetahui adanya Yayasan Seci dengan ketidaksengajaannya saat membaca salah satu koran ibu kota. Namun tak disangka suaminya, Surya Wijaya, terlebih dahulu terjun menjadi relawan. Awalnya, dari tahun 98, saya itu udah pernah baca artikel di Kompas. Ada Seci suka apa, bagi-bagi sembako murah, pada waktu itu kan lagi krisis moneter ya. Ada masuk Kompas, bagi-bagi beras murah, bagi-bagi sembako gitu. Dalam hati saya berpikir gini, satu hari pasti saya bisa bergabung deh dengan Seci gitu. Begitu saya lihat, oh ya, ada di ITC tempat kamu, di ITC Mangga 2. Terus saya lagi pikir, aduh alangkah jauhnya ya. Dari sini ke sono juga saya waktu itu jarang pergi-pergi sendirian gitu. Terus sampai tahun 2008, Lani Seci ngajak, ada nih sekarang udah di Gading katanya. Ya deh, saya bolehlah kita bergabung kata saya gitu. Jadi saya ikutlah dari tahun 2008 itu, awal tahun kayaknya. Oma dua cucu ini terlibat dalam setiap kegiatan kerelawanan. Namun Ibu Akim lebih banyak terlibat dalam bidang konsumsi. Bakat memasak yang dimilikinya dipergunakannya dengan baik. Hobi masak sih enggak, karena di Kelapa Gading ini kan ada satu Seci Lani ini, dia bagian konsumsi. Selalu kalau ada kegiatan konsumsi dia ngajak saya, ayo saya dibantuin dong gitu. Lama-kelamaan jadi suka juga gitu. Keikhlasan membantu tak hanya ikut dalam kegiatan relawan, namun juga dalam berinteraksi langsung dengan para penerima bantuan. Di rumah, Ibu Akim tinggal harmonis bersama dengan suami dan anak bungsunya. Suaminya, Surya Wijaya, memiliki usaha dalam penjualan alat-alat mesin kompresor. Ia merasa bersyukur karena menjalani kehidupan bersama keluarganya dengan cukup. Ibu saya itu selalu mengajarkan tidak boleh berfoya-foya. Ada uang harus disisihkan. Bila perlu, ada yang perlu, kita harus bisa membantu. Tidak bisa membantu banyak, ya sedikit. Yang penting kamu punya hati membantu orang. Ibu Akim merasakan perbedaan sebelum dan sesudah menjadi relawan Yayasan Seci. Menghadapi berbagai karakter yang berbeda, baik dari relawan maupun penerima bantuan. Perubahan itu seperti gini, kadang-kadang kalau mau belanja sesuatu, dulu kan demen sih shopping apa gitu. Sekarang tuh sudah agak berkurang. Gak kayak dulu, kalau dulu kan ya lihat apa langsung beli, apa beli. Sekarang berpikir, duh untuk apa ya, beli juga gak ada gunanya ya, mendingan kita sisihkan untuk membantu di Seci gitu, bantu orang-orang yang kekurangan. Bersyukurlah saya bisa di Seci, jadi berubah banyaklah sifatnya, jangan cari jalan jalinan baik, jangan kesabaran saya sendiri. Gampang cepat marah, tinggal tersinggung,
ya belakangan ini ya bersyukur jalin jodoh yang baik di Cici, jadi berubah dengan baik lah. Kita belajar terus sebaik mungkin lah gitu. Dalam usia yang lanjut, Ibu Akim hanya ingin melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Ia tak ingin menunda waktu yang ada, suatu hal yang tidak bermanfaat. Kepuasan baginya, ialah bisa melihat sesama yang dibantu menjadi senang. Hari ini saya belajar dari Ibu Akim untuk mendedikasikan dirinya membantu sesama. Tak hanya dengan uang, tapi juga dengan waktu dan tenaga yang dimiliki. Ya, bersyukurlah ke keluarga kita semua, maksudnya tidak nggak ada masalah, anak-anak baik, ya sesungguhnya juga agak nurut gitu, cuman nggak kayak dulu. Sesungguhnya tuh dulu kalau ngeliat apa juga, ya apa juga dibeli bawa pulang, dia tidak peduli itu penting nggak penting, di rumah dia main beli aja.